Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membuat video lagi yang original, guys. Oh ya, sebelumnya saya selalu mendoakan untuk kalian dan keluarga sehat selalu ya. Ini kebetulan saya tadi baru beli ikan predator lagi, guys. Jenisnya adalah toman ya, atau nama ilmiahnya Channa micropeltes. Ini sebelumnya tadi akuariumnya isinya ikan hias ya, aku kasih aquascape, cuman karena aku bosen aku ganti dengan ikan toman. Ini tomannya masih baby toman sih. Terus tak beliin pakan itu totalnya 5.000 guys. Ini tadi dapat ikan segini tuh, kayaknya belum dimakan dari tadi, masih beberapa habis makan mungkin. Ya mudah-mudahan tomannya sehat, nggak sakit guys ya, soalnya yang aku beli pertama beberapa bulan kemarin tuh beli dua juga, yang baby toman juga, yang satu tuh meninggal atau mati ya, karena kayak kena jamur atau apa. Yang satunya tuh tak taruh belakang di kolam, agak besar sih, udah ada 60 cm kalau nggak salah. Tuh yang satu yang masih hidup tak gabungin sama alligator spatula, ada tiga. Ini yang baru guys, penghuni akuarium baru ya, seperti ini guys. Cantik banget sih menurut, kalau di zoom seperti ini. Cantik banget. Ini yang satu di sini tuh. Teman tuh ikan yang ini ya, predator yang ganas menurut saya guys. Keluarga Channa dia terganas. Jadi ukurannya bisa sampai 1 meter. Dan kemungkinan ini termasuk ini sih, sebetulnya gampang sih kalau miara toman tuh gampang, asalkan itu sering ganti air, seminggu sekali nggak apa-apa sih, atau dua minggu sekali nggak apa-apa. Terus kasih makannya jangan sering-sering, mending 3 hari sekali gitu atau 5 hari sekali nggak apa-apa. Kasih ikan segini nanti biar gak cepet terlalu gede, terlalu kotor airnya gitu guys. Ya udah. Cukup dulu video dari saya guys. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Wahyu Boy guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman. See you next video teman. Bye.